Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel saya. Hari ini hari yang telah dinanti-nantikan. Yeah, boy. Cuba guys teka hari ini kita nak makan apa? No. Bukan samyang biasa, bukan maggi kari dengan kimchi lagi. Tapi hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Aku dah lama dah geng nak try makanan ni. And orang cakap dia antara yang terpedas buat masa sekarang. Aku rasa korang dah tahu apa benda. Aku persembahkan. Dan tereng. Ha, korang tahu ni kan. Aku dapat dekat 7E. Dia tulis ni, Debak Limited Halloween Edition Ghost Pepper. Yeah man. Ini aku tak tahu level kepedasan dia macam mana. Aku tak tahu aku boleh handle ke tak. And you tengok packaging dia quite nice. Aku punya cari dapat dekat 7E dengan harga RM7.90 kot, tak silap. Really nigga? What's the number? Dia datang dengan dua lah. Satu is dia punya mie. Orang panggil apa? Samyang eh benda ni. Dengan cola perisa ghost pepper. Macam tu lah. Cola perisa ghost pepper pun aku tak tahu macam mana rasa dia. So kita bakal try. Packaging dia quite nice. Kat sini dia ada tulis cool down spicy chicken heat with ice cold ghost pepper cola. Tapi malam ni kita takkan try cola ni dengan air batu. So aku nak dapatkan the full flavor of the cola. Yeah. So kita teruskan lah macam biasa. Okay, ayo kita buka. Macam kotak mainan tu. Kau-kau dia punya packaging. Kau tengok. Bukan main-main lah packaging dia. Ha. Nampak macam mana rendah benda ni. Macam mana buka ni? Okay. So, macam Maggi cup macam biasa. Kan? Ghost pepper. Aku risau lah dia tulis warning-warning ni. Aku takut pedas betul. Orang duk cakap pedas betul. Aku tak tahu. Lepas tu ni, cola. Ghost pepper cola. Apa rasa lah. So, overall, packaging dia as a designer, aku bagi 9/10 lah. Sebab nice lah dengan hitam, dengan features dia semua. Okay, kalau korang berminat, dapatkan segera di 7E yang berdekatan. Kalau tak ada, carilah 7E yang berdekatan lagi. Biasa lah. Air panas pun kat situ. Ah, dah bunyi dah. Koyak pula. Sebagai backup macam biasa, peneman hari ini susu jenama Good Day berperisa strawberry kawan-kawan dapatkan di kedai-kedai yang berdekatan. Aku takut mulut aku terbakar malam ni. So aku dah well prepare lah. Alright. Let's go, let's go, let's go. Aku tak reti lah kat benda ni. So dia punya rencah satu dalam ni. Lepas tu garpu macam biasa. Lepas tu dia punya mi tu kan, kali hitam tu. Kali hitam I like. So air panas kita dah ready. Macam biasa, kau jangan makan macam tu pula. Nerbul dulu dah air panas. Bubur sampai penuh. 6. Kita biar dulu a few minute. Sambil-sambil kita tunggu. Aku dah koyakkan penutup dia. Kita tutup jap. Bagi dia kembang dulu. Ghost pepper cola flavored carbonated drink. Dia punya calorie per serving mana aku tak nampak. Mana aku tak nampak ni? 168. Eh sorry 130 calorie per serving. A few moments later.
dia punya, aduh panas. Dia punya mie tu kejap je nak apa? Panggil apa? Tambah air sikit. Nak kembang. Tapi mie dia warna hitam tu. So macam menyeramkan juga ah. Aku takkan pakai garpu ni, aku tak suka. Alright, macam dah ready. So yang ni rencah dia, kita buka. Seram bodoh nak makan. Dia punya sos ni macam lain macam tu. Macam pekat semacam tu. Kan? Kau tak seram ke tengok? Macam a sachet of. Aku tak nak cakap lagi lah. Okay. Mie dia dah kembang, so kita toskan air tu keluar. Kita nak makan dia berkuah-kuah sebab dia bukan jenis yang berkuah tu. Dia macam samyang juga lah, kena buang air kan macam biasa. Tapi aku suka biar tinggal air tu sikit sebab bagi dia basah-basah sikit kan. So kita just letak je benda ni. Ya, aku takut tu. Aku takut sakit perut dia ni. Guys, takut sakit perut. Tapi tak apa. Up to challenge. Let's give it a try. So, kita gaul dulu. Bagi dia padu. Bagi mulut. Okay, dah sebati. Aku nak readykan susu aku lah. Sebab aku dah terjilat tadi secalik macam boleh tahan juga. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap. Masin. Manis. Macam samyang enggak? Oh hell no! Ini pedas merepek tu. Pedas tu. Gigitan pertama tu je. Aku tak main-main. Aku tak boleh bercakap. Pedas. Sumpah pedas. Woo. Pedas weh. Rasa dia sedap tau. Dia orang panggil apa, tak terlalu masin ke. Mungkin kalau macam samyang tu dia mungkin ada masin manis sikit-sikit kan. Tapi yang ni, kau punya first bite tangkap tu. Pedas tu, pedas. Kau tengok aku perlu macam orang gila lah. Yang pastinya memang sedap, kau orang dapatkan lah. If you are looking for something that really spicy, here's the thing. Serious man. Here's the thing. Banyak lagi doh.
Aku tak tahu boleh habis ke tak. Aku ambil second bite lah. Tapi sekarang challenge dia bukan sebab habis ke tak. Kita nak review makanan ni sama ada okey tak, okey ke tak. Okey lah, macam gila lah sekarang. Let's go. Dia mula-mula masuk mulut tu. Dah bodoh. Perlu aku bayar. Last bite lah, gang. Aku give up. Aku memang tewas ni. I go. Sedap 10/10. Pedas 11/10. I don't even know how is that possible. Tapi aku bukan buat-buat tu. Memang pedas gila. Aku berapi lah. Habis pesanan aku. Pesanan aku, apa yang tak biasa makan pedas tu, jangan try ni terus. Kau boleh nangis, babe. Kita beralih dengan Goose Pepper Cola dia. Kita try. Pedas tu. Bapak lah, ayah apa ni tu? Dia macam coke. Tapi bila kau minum kan, kau telan dekat ujung tu, kau rasa macam sebut cili tau. Hati-hati lah minum. Kau tersedak. Memang GG. Hey, GG's bro. GG tu. Aku GG ni sebenarnya. So itu dia lah, gang. Ghost Pepper. Orang cakap apa? Ghost Pepper Challenge. Aku dah sahut cabaran ni. Memang pedas gila. Korang kena try. Memang sedap. Dapatkan dekat 7E atau mana-mana kedai yang korang boleh jumpa. Dapatkan. Dia datang dengan combo dengan air ni lah. Orang nak try. Okay guys. So that's it for this episode. Hope you guys like it. Jangan lupa subscribe, like banyak-banyak. Mana-mana belum familiar dengan channel aku, first time tengok, please click like and subscribe. And click butang loceng untuk notification untuk video-video seterusnya. I hope you guys enjoy it. Okay guys, this is
Suicide. Serius tu. Pedas gila. Okay guys, thank you so much. Bye.